الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علم في دارنا من ترك المراء والجدال meninggalkan perselisihan dan perdebatan. Jadi orang yang alim adabnya diantaranya adalah meninggalkan perselisihan, meninggalkan ya, atau perdebatan. Jadi jangan kita suka berdebat. Zaman sekarang ini zaman orang banyak berdebat. Kamu saksikan apakah mereka mau mengalah dalam berdebat? Jarang sekali yang mau mengalah. Kebanyakan mau menang pendapat. Imam Syafi'i ketika berdebat beliau berprinsip mudah-mudahan lawannya itu engkau, bahasa beliau, yang benar. Mudah-mudahan engkau yang benar. Subhanallah. Artinya apa? Beliau siap menerima kebenaran dari orang lain dan siap mengakui sekalipun dari dirinya sendiri. Itu ahli ilmu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu innal 'alima la yumari wa la yudari yansuru hikmatullah fa in kubilat hamidullah wa in ruddat hamidullah. Berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah, aku telah mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya orang alim itu la yumari, tidak berselisih, tidak berdebat. Orang alim itu enggak mau berdebat. Wala yudari, dan tidak mau, dan tidak ya, mencari muka. Wala yudari, tidak mencari muka, memuji, memuja orang supaya dapat sesuatu. Yansuru hikmatullah, orang alim itu menebarkan hikmah Allah, ditebarkan hikmah Allah, dia bagikan ilmu Allah. Fa in kubilat hamidullah, maka jika diterima hikmah itu, ia muji Allah. Wa in ruddat, jika tidak diterima, ditolak, hamidullah, dia muji Allah. Jadi kalau diterima, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah juga, ya enggak apa-apa. Jangan sampai orang alim itu suka berdebat, kesal, pengen supaya pendapatnya diterima, lalu dia debat. Kalau udah prinsipnya seperti ini, maka sampai mati pun gak akan ngalah, gak menerima kebenaran. Maka harusnya menerima kebenaran.
Maka perhatikan semua ilmu-ilmu, belajar ilmu. Perhatikan data-datanya. Ada lawan kita umpama, kita perhatikan data-datanya. Jangan kita nggak perhatiin, oh ternyata ini benar, benar, benar. Oh ternyata kamu yang benar, saya yang salah. Orang alim begitu, menerima kebenaran sekalipun dari orang lain. Mengakui kesalahan sekalipun dari dirinya sendiri. Dan tidak memaksakan kehendak. Sampai-sampai cari muka. Memuji, memuja seseorang untuk dapat sesuatu. Enggak. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima juga, alhamdulillah. Begitu. Ente mau ya, alhamdulillah. Ente nggak mau ya, juga nggak, alhamdulillah, nggak apa-apa. Wahan Sayyidina al-Imami Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Min sya'ni ahli al-haqqi, kata beliau, di antara keadaan ahli hak adalah tarkul jidali. Meninggalkan berdebat. Jadi kalau ahli hak tuh nggak mau berdebat. Wa in jadalu, dan jika mereka berdebat, andai kata berdebat, fa bi kalimatin wahidatin, maka dengan satu kalimat. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Artinya dengan kalimat satu kalimat, maksudnya kalimat yang satu maksudnya baik, bagus. Wala tujadilu, janganlah kamu berdebat ahlal kitab kepada ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Artinya kalau tidak bisa dihindarkan ini mesti juga berdebat, maka debatlah dengan cara yang ahsan, cara yang baik. Ini kalau bisa dihindarkan berdebat, hindarkan. Orang ngajakin debat, ya ente yang paling hebat deh, saya kalah deh, gitu aja. Ya, kamu lihat sekarang perdebatan orang, nggak ada yang mau ngalah. Main bener-beneran. Harusnya apa? Mengakui kebenaran. Sekalipun datangnya dari murid orang lain. Mengakui kesalahan sekalipun dari dirinya sendiri. Oh ya saya salah, mohon maaf. Kayak kita baca kitab umpama salah, ya saya salah, kelupaan ini. Kenapa bacanya lupa? Harusnya nasab ya, ya Allah. Mungkin saya lagi ngantuk kali. Itu aja udah selesai. Coba kalau kita ngaku benar terus, selesai nggak tuh urusan? Nggak selesai. Wa qala nafa'allahu bih. Dan berkata, iya, ya. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa Allah bihi, semoga Allah memberikan kemanfaatan dengannya. Man kana arifan bil bi ilmin, siapa saja yang mengetahui dengan ilmu. Wa mutahaqqiqan bihi, dan dia sudah ya, sudah yakin pada ilmu itu. Idza sami'a man yatakallamu fi dzalikal ilmi alladzi yuhsinu yanbaghi lahu ayaskuta wa la yatakallama fa yazharu nafsuhu. Wa iza taqallama fa inna dzalika ya'uddu yu'addu minhu sakhawatun. Man kana 'arifan bi ilmin, siapa saja yang mengetahui tentang suatu ilmu dan dia sudah mutahaqqiqan bihi, sudah yakin padanya. Idza sami'a,
apabila ia mendengar man yatakalamu, orang yang berkata bizalikal ilmi, pakai ilmunya itu alladhi yuksinu, yang dia itu bagus, artinya benar, dia bisa dia. Kita dengar ada orang lagi ngomong masalah ilmu, lalu memang dia ilmunya benar, bagus, lalu kita dengerin dia, yang bagi maka siyogi yang lahu, bagi orang itu, orang yang dengerin gitu, mama kita nih, ayas kuta, diam. Dia dengerin apa yang beliau bicarakan. Jangan sampai beliau bicara tentang ilmu, kita ngobrol di pojokan. Kita ngobrol di pojokan. Atau kita tidur. Kita tinggal tidur. Kita tinggal ngobrol. Namanya kita mencuekin. Cakap apa kagak kira-kira kita begitu. Jelek. Ada lagi zaman sekarang main HP. Kiai lagi bicara ilmu, kita main HP. Na'udzubillah. Scroll-scroll. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz juga lagi tuh. Na'udzubillah. Ya. Ahli ilmu, dengerin. Seorang lagi bicara tentang ilmu, dengerin. Itu tanda bahwasanya kita ahli ilmu. Mendengarkan ahli ilmu, tanda kita ahli ilmu. Dengerin. Fayazharu nafsuhu. Maka tadi orang yang dengerin akan tampaklah dirinya. Jadi kalau orang itu dengerin orang lagi bicara, kita umpama dengerin orang lagi bicara tentang ilmu dan dia memang ilmunya benar apa yang dia sampaikan, yazharu nafsuhu, dirinya tampak. Artinya orang itu tampak. Tapi wa iza takallama, apabila dia berbicara, fa inna zalika, maka sesuai demikian itu yu'addu, dianggap, dihitung minhu, daripada orang itu sakhofatun, akan kebodohan. Kita mau baca ya'uddu minhu sakhofatan juga boleh. Maka demi sesuai demikian itu ya, menghitung, menganggap termasuk kebodohan. Jadi kalau kita umpama ngobrol, kita ngomong, kita bicara, padahal ahli ilmu sedang bicara, seorang ilmuwan lagi bicara, seseorang lagi bicara tentang ilmu, kita ngobrol, berarti kita sakhofa, bodoh. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu ya'uddu minu sakhofatan, boleh begitu. Menganggap daripada orang itu akan kebodohan, atau dianggap orang itu bodoh. Fakasirun mimman ma'ahu babun au asru masaila yataqalamu ma'akuli aku liman sami'ahu yatakalamu fi syai'in minal muzakarati. Fakasirun, maka banyak, miman ma'au, daripada orang yang ada bersamanya, babun, satu bab, au asrul masailah, atau 10 masalah, yatakalamu, dia berbicara, ma'aku liman sami'ahu, serta setiap orang yang mendengarkan dia, yatakalamu, dia berbicara, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu, minal muzakarati, daripada muzakarah. Artinya banyak orang yang seperti ini. Jadi kita, kalau kita pengen jadi seorang ahli ilmu, ada orang bicara tentang ilmu, kita perhatikan. Apalagi yang bicara guru kita, dengerin. Perhatiin.
pegang pena, pegang pulpen, pegang buku, kertas, tulis apa yang penting. Jangan sampai kita ngobrol. Kalau kita ngobrol berarti apa? Bodoh. Jangan jadikan diri kita ini. Kalau kita dengerin orang sedang bicara tentang ilmu, kita perhatiin, insya Allah kita bakal paham apa yang beliau bicarakan, dan insya Allah kita akan dapat mengamalkan ilmu yang beliau bicarakan. Tapi sebaliknya, kalau umpama kita tidak mendengarkan beliau lagi bicara tentang ilmu, kita kedengerin, kita enggak dengerin, kita ngobrol aja, atau kita tidur, atau kita bengong perhatiin yang lain, enggak fokus kepada itu ilmu yang sedang dibicarakan olehnya, boro-boro mengamalin ilmu itu, paham aja enggak. Udah begitu dapat kebencian dari, kalau itu guru, dari guru kita. Kita enggak disukai. Walaupun gurunya enggak ngomong, tapi enggak disuka kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, siapapun orang yang sedang bicara tentang ilmu, apalagi terlebih lagi, lebih istimewa guru kita lagi bicara, dengarkan. Siapa aja ya. Apalagi guru kita, dengarkan, perhatikan. Ketika kamu dengarkan, kamu perhatikan, tanda kamu ahli ilmu. Sekalipun, ya, sekalipun umpama orang itu hafal sekian ilmu, sekian kitab, sudah berulang kali dia kaji ilmu yang sedang dibahas oleh, ya, orang yang bicara itu, tapi dia tidak perhatian, itu bukan ahli ilmu. Tapi walaupun kita orang yang sederhana ilmunya, tapi kita sangat perhatian kepada orang yang bicara tentang ilmu, terlebih lagi kepada guru kita, kita termasuk ahli ilmu. Jadi kalau ada umpama kalian yang bicara, ngobrol, atau tidur, setiap ngaji tidur, setiap ngaji tidur, berarti kita bukan ahli ilmu. Kita jangan sampai demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat.